Itu pas... bukan CGI. Nah. Langsung buka air. Iya. Bukan, bukan orang banyak bilang itu CGI, itu fitnah. Fitnah. Itu asli, itu asli. Itu asli. Itu sakit excited. Dia semangat banget. Sakit excited. Aku tadi mau jawab itu sebenarnya. Itu bukan CGI. Itu fitnah. Sama juga yang indah yang digantung juga itu selendang-selendang asli semua gitu. Itu indah asli lagi. Terus yang Arifin gitu kan, yang Rani Pangalila kan, itu asli. Cuman reverse ya. Bang, aku boleh jawab. Boleh. Takut lupa. Enggak isin dulu sama legend. Ya jadi kalau yang kain atau selendang itu yang kain ya. Ya kalau yang kain itu memang pas aku sendiri lihat juga yang wih, oke banget nih gitu kan. Jadi banyak orang pikir itu emang CGI, tapi kalau CGI nggak mungkin bisa serapi itu. Jadi yang dilakukan adalah nama istilahnya reverse. Jadi itu kain itu pada dasarnya ditarik. Jadi kita mulai adegannya dari akhirnya, terus kita kita reversin. Jadi kita jalanin adegan aslinya tuh pas syuting dari belakang ke awal. Tapi nanti begitu udah diedit ya dari awal ke akhir. Jadi di reverse istilahnya. Tapi nanti tetap ada CGI-nya dikit, tapi itu lebih untuk tempelan-tempelan aja gitu, biar lebih halus gitu. Tapi itu hampir semuanya praktikal. Yang ya gue sangat bangga sama Anggi, sama Bonti, sama timnya. Karena ya sekarang kan hampir semua orang bilang udah CGI-in aja gitu ya. Tapi kayaknya seru juga sih kalau masih ada yang mau pakai praktikal gitu. Dan jadinya hasilnya bagus banget. Dan banyak juga, orang penasaran sama itu akhirnya. Dan itu juga latihannya itu bisa sampai 3 hari loh. Untuk karena reverse-nya itu aja ya. Dan ya bayangin ekspresi Randy Pangalila harus kebalik gitu kan. Dari sakit banget terus akhirnya menurun sakitnya. Gimana tuh? Hebat tuh Randy.